Selamat siang teman operator se-Indonesia. Jumpa lagi di channel saya ya, masih di seputar alat berat bro. Kali ini saya akan mereview unit ekskavator ya, 390 Caterpillar. Oke, biar cepat sikat pakunya, langsung kita temui saja operatornya. Ini dia operatornya bu, biar perkenalkan diri dulu pak. Pak, pertama kita akan melihat atau cek untuk awal shift pin bracket sama pin selinter arep, nah ini kondisinya aman. Terus kita kelilingi bracketnya, tidak ada crack, semuanya normal. Terus bukunya tutnya masih bagus. Dari khusus nepelnya, dari khusus hidroliknya semuanya masih aman. Oke pak, langsung ke frame, kita ke undercarriage pak. Ke undercarriage. Jadi untuk mempercepat, nah ini namanya su. Yang suruh sidik toh? Namanya ini track su. Habis ini yang di bawah ini namanya track link. Ini frame. Frame yang isinya ada idler. Idler itu yang kayak itu anu kereta api itu enggak, Pak? Ya, ini idler, namanya idler. Namanya idler, ini namanya top roller, ada 3 biji yang posisinya di atas. Selanjutnya ini final tripnya. Ini adalah sprocket atau segmen. Iya. Lanjut pak. Terus. Kita lanjut ke dalam kabin aja pak. Jangan lama-lama videonya pak. Kita tunjukkan gimana pak caranya untuk swing, caranya nu gimana. Nggak usah dinyalakan pak. Dalam kabinnya itu seperti apa sih pak 390, biar teman-teman nanti bisa tahu untuk yang pemula. Pertama kita on-kan, harus kita on-kan. Kita lihat di display-nya. Di display-nya. Radionya matikan aja, Pak. Kita tunggu perasaan, kita lihat panel-panel yang ada. Nah, di sini tidak ada indikator yang menyatakan error, di sini normal semua. Baru kita start. Itu awalnya. Habis itu fungsi ya, itu pak tuas sebelah kiri itu pak, sebelah kiri ini adalah swing kiri. Center ini swing kiri, kita ya center ke kanan, swing kanan. Ini fungsinya untuk arm, jadi ke depan menurunkan arm pak. Kita tutup bucket, kalau kita tarik ke belakang ini ngangkat boom, kalau kita turunkan ini nurunkan boom. Iya. Itu sangat simpel sebenarnya eskavator itu pak ya. Oh, sangat simpel, cuman cara kerjanya yang cara bikin pusing ya pak ya. Yang mungkin kita harus belajar, jadi nggak bisa diomongkan, jadi kita harus belajar dengan cara praktek, itu baru kita bisa bekerja dan belajar. Betul. Terus ini pak, ini apa ya pak? Ada pak?
Yang ini pak? Ini adalah tuas untuk maju mundur untuk penggerak crank. Tuas untuk apabila kita tekan begini, ini akan bergerak maju, dan apabila kita tarik ke belakang, ini akan bergerak mundur. Dan apabila netral dia posisi di tengah seperti ini, dia akan netral. Iya. Berarti tergantung posisi penal dripnya ada di depan atau di belakang itu pak ya, kalau nyanu ya? Iya, kita kalau travel jauh atau kita naik dudukan, kita harus posisi idler harus di depan. Itu apa pak pengaruhnya pak? Pengaruhnya karena dia kan tidak berbahaya, nanti bisa ini, dia fungsinya kan didorong, bukan untuk mendorong. Jadi kalau seandainya final trip yang di depan ini akan cepat mempertahankan carry-nya. Apa di segmen dia seharusnya mendorong jadi menarik. Itu banyak terlalu berat. Jadi kalau kita berjalan atau travel jauh, itu posisinya harus di depan, jangan sampai di belakang. Terus apa lagi ini pak? Ya pak, tombol-tombolnya apa aja pak? Tombol-tombolnya ini simpel sekali. Ini gas autonya. Gas autonya setelah on, ini gas autonya. Ini lampunya. Di sini. Nah, di sini ada AC. Di sini ada radio. Radio FM. Di sini seharusnya sudah ada saklar lampunya. Cuma ini sudah tidak ada. Diganti yang begini aja. Karena ini unit tua kak pak? Unitnya ini sudah tua. Sudah bercucu. Makanya seperti ini dia. Agak kurang sehat dia. Iya. Kalau ini pak, ini apa pak ini pak? Oh ini FSA ini. Apabila terjadi kebakaran, kita tinggal tarik stiknya ini, baru kita tekan des, maka FSA itu akan anu meledak untuk memadamkan api secara otomatis. Terus ini grisingnya, auto loop grisingnya, ini alarm kebakarannya, alarm panas, apabila terjadi kebakaran dia akan menyala, akan menginformasikan. Iya, lagi nih pak. Ini untuk wiper di mana pak? Untuk wiper pak? Kalau untuk wiper di sini, ini kita tekan ini kan ada gambar wiper. Yeah. Nah kita tekan, ini akan jadi wiper. Tekan sekali dia pelan, tekan dua kali dia agak cepat, tekan tiga kali dia akan lebih cepat. Ini untuk mengeluarkan air dari sprayernya. Kalau kita mau membersihkan kaca ketek ini, sprayer airnya akan muncrat. Berarti kalau misalnya terjadi apa error-error atau warning engine ke apa, munculnya di monitor ini kak pak? Di monitor ini, contohnya seperti ini, periksa filter informasi cairan. Berarti ini ada filter, salah satu filter, entah itu filter solar atau filter olinya, dia tersumbat atau buntu, perlu dibersihkan. Oh, jadi seperti ini contohnya? Seperti ini, jadi ada, bila ada trouble, dia akan muncul di sini, akan menginformasikan di situ. Ini gig apa aja itu pak? Itu gig, ini level hidrolik, ini temperatur radiator atau coolant, ini fuel solarnya. Untuk HM-nya di mana nih pak? Untuk HM-nya di bawah sini pak. Oh. Untuk pengecekannya dia di bawah. Di bawah sini. Sebenarnya ada yang di atas ini, cuma dia error, nggak bisa di atas ini. Ini spion ya, ini jangan lupa ini spion nih. Itu klakson. Ini rotari. Oke lah. Cukup. Oke ya bro. Cukup sekian dulu review singkatnya untuk unit Excavator 390. Jika kalian suka dengan video ini, tolong bantu share ke teman-teman kalian. Siapa tahu bisa bermanfaat, siapa tahu bisa membantu ya. Tanpa dukungan teman-teman kalian semua, channel saya tidak akan besar bro ya. Jadi tolong bantuannya ya bro, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tombol notifikasinya dinyalakan. Oke ya bro, selamat siang. Salam operator Indonesia.